Apa kabar? Rupanya nih kameramen dari Kariba TV juga nggak nyangka kalau masuk. Ini saya ceritakan sedikit. Ini kawan saya punya boat. Kita berada di lantai 1 ya, karena saya 2. Tadi saya diajak untuk lihat-lihat situasi kapalnya. Kapal ini kapal yang baru saja tiba dari Bitung. Dahsyatnya ini beliau, kapalnya sekian tahun menganggur di situ, dibawa ke Makassar dan melewati perjalanan yang cukup panjang dari Sulawesi Utara ke Sulawesi Selatan. Yang saya pikir gimana ya sekecil ini, tapi ternyata sampai juga. Walaupun katanya di dalam perjalanan baling-balingnya, blowernya tuh kena dengan apa, pukulan dengan balok besar, pada akhirnya blowernya rusak. Jadi ini kondisi kamarnya nih. Ini kamar utama lah ya, dengan AC menawan. Ayo lihat. Nah, di sini ada ruang makan. Ruang makan. Di sini kita bisa lihat di sini kitchennya, saya berantakan. Ruang mesin di bawah ya. Mari kita lihat di sini. Ini juga. Selamat sore Pak Chandra. Iya, sore. Rupanya Pak Chandra punya hajatan hari ini, karena bersyukur kapalnya sudah tiba. Seperti biasanya mengawali perjalanan dari Makassar dan sekitarnya, karena kapal dari Bitung nih. Iya. 4 hari, 5 hari nih. Ya, sekitar 5 hari. 5 hari. Dengan nah, ini ruang tamunya seperti ini. Ya. Dan kita lihat ini ada makan sebelah sana. Pemakan sebelah sana. Berantakan. Ini Stirman ya. Ya, jadi asik. Mungkin kamarnya masih ada lagi satu lagi nih. Di belakang. Di belakang nih. Hmm. Oh, ini dia. Ya. Ini ada kamar lagi di bawah. Jadi 2 kamar ya. Iya. Terus ya, mari kita memulai ritual ini. Ya. Ini adalah ibarat bersyukur berdoa karena kapalnya sudah tiba dengan tidak kurang satu apapun, sekalipun dalam perjalanan sedikit mengalami perjalanan yang sedikit menyulitkan. Seperti saya cerita tadi, dan ya, Pak Chandra mau melakukan ritual syukuran karena mungkin dengan demikian kapal ini sudah mau melalui perjalanan di Sulawesi Selatan dan sekitar. Pak Chandra, apa pengalaman tak dengan kapal ini? Ya, kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar supaya kita bisa menikmati satu sama lain. Ya. Begitu. Nanti kita bisa pakai selamat. Bersyukur dengan selamatnya tiba di perairan Sulawesi Selatan. Omba-omba, lilin, cahaya, dan pisang. Biasanya pisang syaratnya 40, sekurangnya 40 ya. Biasanya ditandai dengan 3 sisir. 3 sisir sudah ada di sini. Jadi tadi kita cerita bagaimana perjalanannya 4-5 hari dari Sulawesi Utara. Bitung nih, sini Pak ya. Ya. Nih Pak Hengki nih yang bawa ini. Tanggung jawabnya dia besar sekali. Kapal sekecil ini di kalau tengah lautan, seperti apa saja ya. Ya. Ceritanya bagaimana perjalanan Pak? Perjalanan ke sini ya 1 hari langsung kena badai di Amurang. Amurang? Ya, Amurang sudah lewat 1 jam. Lewat 1 jam karena badai tiba-tiba waktu itu. Langsung kita cikar kiri masuk Amurang. Amurang berlindung 1 hari di sini. Ya. Ombak nanti nih. Ombak dihajar itu 1 jam itu dia. Dihajar masuk Amurang dari situ 1 hari. Senin pagi-pagi kita keluar lagi dari Amurang. Keluar Amurang, tujuan langsung waktu itu Toli-Toli. Nah, tapi dari Toli-Toli itu dihajar badai lagi. Ya. Dihajar badai. Tapi tengah malam kita dapat roket dari Pucana Batang. Itu tadi cerita Pak Chandra. Masuk Pele.
Pele pagi-pagi kita merapat ke tepi itu, baru selami itu kayu selesai. Waktu kayu nyangkut itu berarti mesin jalan satu biji? Satu, yang kiri saja, yang kanan sudah blackout memang. Hmm. Sudah tidak bisa, karena batang itu langsung nyangkut di propeller, Pak. Hmm. Setelah lepas kayu, tidak bisa difungsikan lagi mesin kanan. Udah karena propellernya sudah begini. Hmm. Jalan satu mesin, masuk toli-toli itu kurang lebih hampir satu hari. Hmm. Masuk toli-toli. 5 hari di situ kita bagian itu pagi-paginya jam hari apa itu lupa saya, langsung berangkat tujuan ke Donggala waktu itu. Donggala di tengah jalan dihajar badai lagi. Oh, buat 3 kali cukup halnya. Dihajar badai, hajar badai, kita berlindung lagi, masuk sore berlindung di apa, pelabuhan Awesang. Awesang masuk. Awesang masih Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah ya? Iya, sudah masuk Sulawesi Tengah. Dari situ Awesang pagi-paginya lagi kita lanjut ke Donggala. Hmm. Nah, sepanjang jalan itu memang Pak cuaca bagus. Enggak bagus sih. Oleng. Oleng. Oleng hancur-hancur juga, tapi ya dengan kan begini ya, karena kita sudah lanjut mau cari tempat untuk berlindung, di situ sudah enggak ada, Pak. Oh, sudah enggak ada. Heeh. Adapun tempat berlindung situ enggak ada pelabuhan, bisa masuk, cuma kita harus mengapung. Iya. Jadi daripada kita mengapung bahan bakar percuma kan, lebih baik kita lanjut dengan RPM ekonomis. Masuk yuk, masuk Donggala. Nah, Donggala situ masuk sambil berlindung kita isi bahan bakar. Karena waktu itu persiapan bahan bakar juga sudah ini. Kapasitas bahan bakar yang tersedia di sini? Di sini 1 ton 180. Oh. Itu sudah bagi dua. Hmm. Nah, jadi 580-an lah. Untuk persatu satu, satu ya, per satu izin ya. Di situ masuk satu, satu hari lagi di situ. Dua hari, Pak. Dua hari. Dua hari kita lanjut lagi ke tujuan pasang kayu. Pasang kayu itu kena ombak juga, tapi ombaknya bagus dari belakang, jadi Pak agak dia dorong. Dorong. Kan? Ya, ya. Bisa lebih melaju. Lebih melaju. Cuman ada gearbox yang kiri ini bermasalah. Kadang-kadang dia masuk, Pak, kadang-kadang dia mutar. Asnya kadang-kadang hilang. Jadi waktu saya di jalan tuh saya stop, saya cek. Nah, turbonya memang panas, bermasalah kan. Langsung saya ngomong ke kaptennya, kita masuk cari pelabuhan aman dulu, saya bongkar ini gearbox. Karena dengan begini, ini ombak ini kita nggak tahu di jalan kita seperti apa. Jalan mesin tunggal kan sayang kan. Buang-buang waktu percuma kita di laut, diajar badai lagi. Nah, tapi pada waktu itu propeller sudah normal semua. Sudah normal, sudah normal. Normalnya sih bukan normal layak. Yang penting layak pakai aja, Pak. Karena waktu itu di toli-toli perbaikan itu sampai saya kasih keluar dari bengkel sudah 4 hari, Pak. Propellernya cuma dipotong, yang di mana yang ada retak cuma bilas, baru dikerja ya. Pokoknya tidak diharapkan. Asnya enggak miring. Tidak miring asnya. Asnya enggak. Bersyukurlah. Jadi ininya saja, baling-balingnya saja. Ya, baling-balingnya. Gitu. Dari situ 4 hari saya langsung tarik propellernya, saya kerja sendiri, Pak. Kerja sendiri. Yang penting dia itu di darat itu pasti darat, ya. Yang penting dia masih layak pakai saja, biar sampai di tujuan kita perbaiki kan. Karena di sana itu enggak ada balancing propeller. Saya pun cerita seperti itu, orang di sana enggak paham. Di bengkel pun yang saya itu enggak paham dia, wah ini gawat. Ini barang asing, barang langka ini. Saya keluar, saya kasih keluar, saya kerja sendiri, pasang dalam air, pasang semua, jalan gitu, Pak, waktu toli-toli. Waktu masang itu kan berarti menyelam ya. Itu berapa menit di bawah? Masang. Kalau lepas sih ya kurang lebih 30 menit. Ya naik turun. Pakai selang. Pakai kompresor. Oh, ada alat kompresor sini ya. Yang seadanya saja, kompresor,
sudah baru dakornya, kacanya, maskernya ada. Tapi itu barang-barang kan saya waktu itu ada teman di Basarnas Palu waktu itu saya kontak. Jadi dia pinjamkan itu sewa. Kompresor kita sewa di Toli-Toli yang alat selamnya Basarnas. Oh, berarti aman lah sementara turun. Ya, turun. Lalu dari sana setelah itu kan pasti lewat Mamuju ya? Lewat Mamuju. Pasang kayu kan? Pasang kayu. Rencananya kan pasang kayu juga ombaknya. Nah, rencananya kan pasang kayu Pak, mau saya perbaiki gearbox ini. Cuma waktu itu momennya bagus, dapat ombaknya dari belakang, jadi kita didorong. Didorong, terus saya lihat kapasitas tangki masih mendukung untuk sampai Mamuju. Saya itu gitu masih mendukung sampai Mamuju. Jadi kita enggak usah pasang kayu. Langsung. Ini momen ini jarang, kita sudah berapa hari di laut ini sudah 1 minggu lebih jarang. Dapat dorongan dari belakang tidak ada. Jarang. Sekalipun ombaknya besar Pak, tapi dari belakang kan enaknya kapal ini bagusnya itu ombak dari belakang. Iya. Nah, dia steady Pak jalannya. Kalau lambung Pak atau haluan pas itu dia bilang teman-teman, enggak usah kita singgah langsung aja. Oh ini, momen seperti ini kapan lagi? Besok belum tentu kan? Jalan Pak itu. Jalan itu langsung lebih ke lagi. Mamu, iya. Ya lumayan waktu itu dia bisa dapat 12. Dorong dari belakang dengan RPM 800. Jadi 4 knot tambah. Iya. Waktu itu, ya, 800 kan biasa kita pakai kan balingan ekonomis itu 800. 8 sampai 9. 8 poin lah sampai sekarang kan 9 knot. Nah, waktu itu dapat ombak dari belakang bisa sampai 12, Pak. Saya langsung. Sudah begini aja. Kita enggak usah itu, ya kita pakai balingan seperti ini. Terus waktu kita hitung-hitung juga masih bisa kita ke Mamuju pasang kayu itu Mas pagi-pagi karena kita dari Donggala kan Pak jalannya sudah siang. Jadi, Donggala Tanjung Karang ini. Tanjung Karang lewat Tanjung Karang itu pagi-pagi sekali Pak jam-jam 5 sudah matahari sudah jalan. Iya sudah naik, kita lihat gitu, oh masih boleh. Jadi enggak usah pasang kayu langsung ke Mamuju. Nah, dari Mamuju itu sudah mulai terasa Pak. Mau ambil Mamuju itu sudah mulai terasa ombaknya sudah lain-lain lagi. Dia memang didorong dari belakang karena di situ kan Pak arusnya tidak beraturan kan Mas Mamuju. Jadi di antara beberapa kabupaten di Singgai atau pelabuhan Singgai yang paling berat Mamuju atau Toli-Toli? Mamuju sih rencana kita kan mau ambil Mamuju Pak, mestinya Mamuju waktu itu. Sebelum Mamuju kita ada pelabuhan satu namanya pelabuhan Felipe. Di situ ada pelabuhan masuk teluk Pak. Masuk teluk karena waktu itu ombak timur aman. Ya enggak aman Pak. Saya lihat begini posisi itu pelabuhan ini putih-putih ombak itu naik. Kapal-kapal yang sandar situ menjauh. Ya. Nah, itu sampai orang-orang keluar, kita pas masuk situ orang-orang di pelabuhan itu keluar, orang-orang kapal. Mungkin dia bertanya, "Kenapa ini kapal ini mau masuk sini mau sedangkan kita ini mau keluar. Kita ini mau cari aman nih, kapal ini mau cari susah." Waktu saya lihat begini, langsung ngelangket. Saya langsung komando di atas, saya pegang kemudi, saya pegang itu, saya yang putar haluan. Putar kapal. Iya. Langsung keluar. Itu masuk Mamuju Pak. Dari Mamuju situ sudah ada beraturan. Pas cuacanya masih bagus, ombaknya masih di belakang, kapal posisi begitu aja, ombaknya enggak terlalu kencang juga, kita langsung ke Mejene. Rencana Mejene, tapi waktu itu sudah agak sore, jam-jam 5 kalau enggak salah. Lalu saya itu sama teman koordinasi bagaimana ini kalau bahan bakar ini coba hitung berapa jam lagi ke Pare-Pare. Obas masih jalan 6 jam. Bahan bakar lihat cukup. Sudah. Enggak usah kita langsung Mejene, kita langsung jalan. Jadi terhitung dari Donggala sampai di Pare-Pare itu 34 jam kita jalan nonstop. Luar biasa. Sampai di Pare-Pare aman. Sampai di sini. Yo masuk sini memang ombaknya beriak juga. Oleng-oleng tapi enggak separah-parah yang tadi-tadi. Masuk Pare-Pare, dari Pare-Pare situ ya kita bangkir situ Pak. Bangkir, bahan bakar, isi solar. Nah, besoknya pagi-pagi jalan lagi masuk ke Makassar.
Jadi perjalanan total berapa ratus jam itu? 5 hari ada ya, 6 hari. Kalau kita hitung. Iya, kan 4 hari di anu itu. Bermalam-bermalam itu, Pak. Jadi seandainya tidak ada musibah seperti itu, barangkali ya, perjalanan 4 hari. 3-4 hari ya. 4 hari balingan ekonomis ya, terlalu 4 hari. Ngomong-ngomong sedikit, kapal ini kapal sudah yang keberapa kali Bapak bawa sampai perjalanan begini jauh? Kalau dari kapal sih Pak, saya memang tadinya pelaut Pak. Oh memang pelaut. Pas menikah itu turun tahun 2000 sudah nak balik-balik lagi laut. Jadi kalau luar biasa berarti Bapak sudah hidupnya di laut, separuh dari ya, hidupnya separuh, laut ya. Separuh, memang basic pelaut Pak. Lalu pengalaman pertama bawa kapal kecil begini? Ya itu ada pengalaman tersebut, luar biasa memang. Oh iya. Inilah karena tantangannya itu ya. Ah, tantangannya. Ini katanya kalau orang yang berpetualang, ini perjalanan yang bagus sekali ya. Iya. Dengan segala macam suka duka di perjalanan. Iya, apalagi Pak untuk berlayar di bagian keliling Sulawesi ini, dari bagian utara sampai ke selatan ini. Yang untuk bagian atas ini, barat, saya belum pernah Pak. Kalau bawah itu sering. Oh. Atas ini yang belum pernah, makanya saya coba. Woi, berani menantang. Supaya itu lengkap lah Pak, kan bawah sudah berarti tinggal atas yang belum. Nah, atas ini sudah saya selesaikan. Terus konsumsi gimana Pak? Makanan. Konsumsi makanan ya, kita di mana ada pelabuhan, di situ kita beli makanan seadanya untuk kita bekal pakai di kapal. Bekal ada Pak. Kita beli beras, apalagi kapal bisa masak. Nah, ikan kadang-kadang lauk juga dapat dari jalan, kita mancing tonda kan. Oh iya 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 ya. Oh ada juga ya kan. Ada. Jadi itu. Jadi ya syukurlah karena perjalanan panjang itu sudah Pak tiba di Makassar. Pak Chandra memang sudah beberapa hari lalu ini dalam kegelisahan juga, gimana nih perjalanan kira-kira belum bisa meramalkan ombaknya. Iya, ganas saya kasihan yang sampai terjadi apa-apa kan. Iya. Tapi syukurlah sudah tiba di sini, makanya tanda dengan ritual ini sebagai ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kapal beliau sudah ada di sini, dan ditandai pula dengan sebuah awal untuk bahwa akan melayari sekitar Sulawesi Selatan. Lalu kapan balik rencana Pak? Rencana Pak minggu. Minggu karena, ya? Iya, baru. Karena di sana juga ada yang menunggu juga. Keluarga tentunya. Nah, nomor satu keluarga. Sekarang masalah komunikasi Pak, dalam perjalanan sekian jauh, sekian lama di perjalanan, apakah ada saat-saat blank, artinya tidak ada signal sama sekali? Ya dari signal sama sekali Pak, ada sih ada, cuman yang nggak ada signal itu HP saya rusak. Oh. Begitu ombak Pak Chan, ombak jatuh, nah saya kan Pak buru-buru waktu itu mau naik, jatuh ya saya sudah enggak peduli lagi, langsung injak HP langsung. Ah itu Pak, langsung black out memang HP-nya, sudah enggak bisa sama sekali. Mau ada signal tidak signal sudah begitulah. Tapi kawan lain kan ada HP. Ada ya, tetap jadi. Ada. Jadi kan Pak, kita di samping GPS kita pakai kan, kita pakai Navinex juga dari HP. Jadi pelayaran kita sudah setting di situ, haluannya segala macam di situ. Alat yang digunakan di kapal ini apakah termasuk masih cukup canggih? Canggih Pak, untuk canggih, di kapal seperti ini canggih. Bisa melihat kedalaman pasti. Kedalaman, ekosonar. Harus. Harus. Kemudian ikan-ikan mungkin bisa tahu ikan apa? Bisa. Kalau ikan-ikan sih belum tahu ikan apa Pak, tapi tergambar. Tapi tahu. Ikan besar, tergambar ikan ya. Kecil, terus apa namanya? Cuaca. Selama ini ya boleh kata masih normal lah itu buat seorang pelaut ya. Ya kalau itu sudah normal. Cuma yang nggak normalnya dengan cuaca seperti itu kita masih berani bawa kapal kondisi begini. Iya. Jadi pada waktu banyak keluar ninggalkan dermaga pelabuhan, Bapak masuk. Jadi ini ladang kecil ini berani masuk. Orang di dari situ, orang-orang seputaran situ, orang-orang pelabuhan, orang-orang kapal itu keluar Pak nonton. Nah, kenapa ini kapal peralihan ke peralihan ke timur? Iya, timur ini. Sebenarnya ini sekecil berani juga merapat. Kita ini menjauh. Mau keluar pun susah Pak, karena memang ombaknya dari haluan, angin dari haluan. Iya. Nah, kita paksa masuk. Langsung ini lupa nak beres ini. Karena saya lihat begini ombak Pak pecah-pecah di atas dermaga. Langsung
putar balik. Lalu bagaimana Bapak tahu bahwa di sinilah tempat sandarnya yang diharapkan Pak Chandra? Nah, Bapak pernah ke sini? Belum pernah, belum. Jadi pernah. Apa? Coba titik GPS iya, saja. Bukan titik GPS Pak, ini pulau apa di depan ini, cuma lokasi ini ya kita arahan dari darat aja. Oh. Pada waktu kita masuk kan sudah ada jemputan. Hmm. Nah, jadi kita ikut perahu jemputan atau bos telepon sudah ada jemputan. Kalau, jadi ada perahu merah, jadi kita ikutin perahu merah itu. Jadi ibarat kalau kapal usi ini mau masuk, ada pandu ya? Iya, ada pandu. Iya. ada asisnya. Ibarat kapal usi ini lah, ini pandunya nih ya. Ya, syukurlah. Memang Pak Chandra bilang, waduh di atas itu masih belepotan, oli-oli segala macamnya, betul juga. Tapi saya yakin kalau sudah engine sudah rapi ini pasti kinclong kembali. Kita juga sudah penasaran mau menikmati. Iya, Pak Chandra, kesannya Pak Chandra, syukur ya karena sudah ada kapalnya kesini ya. Terima kasih. Ayo sambil makan. Iya. Baik, itulah kita bincang-bincang Pak Hengki ya. Iya, Pak Hengki. Ya, mudah-mudahan tiba selamat besok pulang ke Bitung ya. Iya, Pak. Dengan tugas lain lagi. Tugas yang lain. Tugas yang lain. Dengar-dengar ya Bapak, memang kehidupan di ini, memang mekanik atau basicnya? Nah, mekanik memang. Nah, mekanik. Gini. Mekanik. Oh, jadi? Di kapal dia. Mekanik kapal. Nah, saya bilang sama dia, kalau selesaikan aja lu kerjamu sambil berpikir, jadi sama tarik di alat berat, kan sama aja mesin. Iya, betul. Ada beda. Iya. Itu masih sama-sama satu Sulawesi. Siap. Masih dekat dengan masih dekat. Kalau Pak Chandra ya alat beratnya bukan 1, 2, 3 puluhan ratusan Pak, jadi bisa dibereng. Pasti terpanggil terus Bapak punya tenaga. Karena sudah terlanjur janji bikin kontrak di situ, ini kontrak sama Pelindo sama pangkalan KPL itu Pak. Jadi dua-duanya sudah jalan ini. Di sana kan ada tim juga anak buah saya, gerakan dulu sementara. Padahal Pak, saya dengan Pak Chandra dengan beberapa teman yang apanya ibarat jadi bilang berani-berani juga nih Pak Dewa untuk mau coba dari sana. Dari Bitung. Kita juga kepingin. Anak 7 orang ini mau pergi. Baru-baru trainer ini mereka. Iya. Terus saya dikasih tahu sama beliau nih. Ini. Syukur kita tidak ikut. Cuaca juga tidak mendukung. Iya, karena ini musim peralihan. Musim peralihan. Itu Pak, kadang-kadang kan kita pakai ini kan untuk BMKG segala macam kan. Jam sekian, anginnya sekian, ombaknya sekian meter. Justru jam sekian itu ya enggak cocok, Pak. Enggak cocok, itu bikin celaka orang. Ini alam ini enggak bisa dilawan. Enggak bisa kita prediksi lagi. Enggak bisa lagi juga kita prediksi. Ayo, Pak. Gini, ayo Mbak, sambil Pak, ini ya, satu syarat ini kita ibaratnya santan ayo, Pak, gula ayo, sini ada bilang apa jangan ada manis, manis apa ya, namanya si teh nih mana ini onde-onde ini Pak ya. Biasa orang ayo, Pak. Itu Pak Hengki syarat itu kalau kita mau ritual di laut gitu. Supaya kita selamat. Jadi apapun juga kan kita harus namanya onde-onde yang punya laut. Kalau bilang ombak, ada yang punya laut. Gitu. Jadi kita izin sama kita hargai juga kita izin kenapa pun yang berkuasa raja laut itu. Jangan kita sombong lah. Laut itu apa? Karena kita manusia ini kan manusia darat, iya. Hidupnya di laut. Kan? Bagus juga. Ini masih daerah. Yang apa yang terang laut ini di laut ini.